Bang. Hah? Buat apa airnya ini? Buat nano, apa? Buat cucian nano. Wah, jadi masih ngambil air dari sini. Ini air nano nih, air holder. Ini buat apa biasanya, Bang? Ini biasanya untuk cuci-cuci BAB lah, kan kalau nggak ada air kan. Oke. Okay. Oh, ini Pak RT-nya. Hah? Ini baru tawas kan? Oh, baru tawas. Persis. Kada langsung kan. Oh, ini. Takut ini enggak jalan ini malam airnya. Soalnya sampai jam 3. Itu jam... kecil banget, Pak, Bang ya. Hah? Jalannya kecil ya? Kalau kecil syukur, enggak ada. Oh, enggak ada. Tapi tadi ada yang nyala itu kecil. Ya, cuma sisa-sisa aja itu. Kan? Coba lihat di aku datang sana lihat deh. Masih eksa gitu loh. Oh, wah. Ini bukan jalan dari galir. Sudah berapa hari ini Pak RT begini? Hah? Sudah berapa hari begini? Ini kemarin dari Jumat. Dari Jumat. Jadi warga bergantian ngambil air. Tadi sampai jam 3 malam kah warga tuh ngambil air. Ini air dari folder ya? Air folder. Waduh, oh dikasih tawas lagi nanti tawas. Gitu. Wah. Ya, Tribuners di kota bagaikan di kampung ya. Di kampung emang air danau Bang ya. Ya. Di sini air tarik Bang ya. Nah, Tribuners, jadi kalau Tribuners lihat saat ini adalah warga yang sedang mengambil air aliran dari holder. Ke 60 orang bilang kita. Karena beberapa hari ini memang air di Surya Lama ini mati sebagai bukti protes sebenarnya gitu ya. Ini anak yang ambil ini. Eh, sana ngambilnya ke Bodar. Nah, ini ngambil di ini bersihin. Bersihin aja ini. Pak, kalau untuk harga air tandon sendiri itu berapa, Pak? Berapa ya? Kalau yang 1.200 itu harganya 1.000. Nah, 1.000 ya. 1.200 100. Cuman kan namanya warga. Karena matinya kan biasanya ada pemberitahuan. Ini kan mendadak kayaknya ada pecah di jalan ring road gitu lah. Ada pemberitahuan berapa matinya. Jadi kan biasanya kalau ada pemberitahuan warga kita tuh paling tidak kan ada persiapan lebih dahulu kan. Ini ada persiapan tiba-tiba langsung ano take off langsung mati kan ini ano. Berapa hari semuatan kan Pak? Sudah Pak? Mulai hari Jumat. Mulai hari Jumat sudah mati. Mulai Jumat mati. Nah kalau kondisi seperti itu apa yang dilakukan warga perumahan air sadari biasanya gimana? Biasanya tuh ngambil air dia tuh bisa jadi folder, cuman kan folder saat ini kan Dian. Apa namanya tertutup, jadi apa namanya ada yang mandi di sini? Ada kemarin mandi malam-malam bukan ini saat. Air dari mana Pak? Ini air dari folder ya, dari karena folder kita tuh ada dua jalur yang ke sini itu dengan di sini jadi sama aja tapi untuk PAB aja bukannya sini ambil air ini lah PAB aja kan soalnya kan tidak kalau tidak ada lo kan ini air Pak ya ini ada air ini kan ada bantuan dari kalian ke datang ke tangki ke apa Pak ini ada ya warga kita nih kata ada yang di tandon jarang kan makanya lo terpaksa air berapa aja kan Muhammad Ismail. Ya, jadi Tribuners yang Tribuners lihat ini kalau malam informasinya ada beberapa warga yang mandi di sini gitu. Ada yang mandi di sini Pak kalau malam? Oh enggak, cuman ngambil ya. Enggak tahu lah kalau kita ada lihat juga. Oh gitu, berarti ada informasi beberapa deh. Yang mati. Oh iya siap. Jadi nanti mereka oh jadi ini untuk cuci nanti pergi ke folder ambil lagi air ya Pak. Bersih. Cuci aja cuci kotor kan dalamnya. Oke siap.
Jadi mereka membersihkan dulu, nanti mereka akan mengambil air di folder air hitam Tribunar Samarinda ya. Tapi kalau dari informasi juga ada juga yang mandi di sini Tribunar, karena katanya malam ada yang mandi di sini Tribunar. Soalnya kan airnya bersih aja kan.